Halo. Ya. Ini Mbah Wanto mulai ngisro di depan ini minta free tanaman yang tambuh lampot seharga 1 juta ya. Gimana? Terus enggak masalah di mumet kan wong e. Lah mumet ngurusi pesta, ngurusi edukasi satwa animal malah mbok kisrono kene. Mungkin duwe nang karo sing mbak kule kowe. Ya. Ya wis kowe. Tenang nyung. Apa sih? Bar ngene ngelenjar mangan kene ke mesti. Ning maning iki. Antam. Rusak wahanan ketekan mbak Gueng. Nilainya berapa ya Pak ini? Hmm? Juga nilainya jadi berapa ya? Ya tanya saja mana panitia taunya. Ya aku kebai loncang terang. Mau tanya nih, tadi kan susahnya, senengnya deh, senengnya dulu kan biar memotivasi teman-teman dong, ya kan. Mau kapan lagi lo nyonding di Jogja City Mall, ya kan? Ya senengnya kita bisa ketemu bareng sama yang senior, bahkan yang masih seletingan sama saya, seperti bisa kenal bareng, bisa obdar, obdaran nih, gue lah bom. Oke, beri tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Semoga jadi inspirasi dan aku mau ngasih sesuatu. Mau siji loro apa telu? Kabeh. Karep-karepe wis loro. Kabeh. Loro wae. Kelas ora? Voucher. Gelem ora? Gelem enggak? Oke, Mas Rio, nambah dong. Ya nambah, maksudnya sekon selawe, cuman selawe seli 25.000 doang. Saya rotok lagi. Mas Rio, mau ditambahin gak nih Mas Rio? Belum ditambahin, belum ya? Belum ya, minta berapa, Mas Rio? Sebagai YouTuber subscriber yang paling banyak. 50-50 bisa belanja di sini. Apapun. Nah, 50-50 bisa belanja. Tapi kurang. Enak banget ya. Enak banget ya. Bajimu si Dewi. Berada lawannya. Belanja di sini semua. Pokoknya bayarnya makin ini. Belanja di sini semua. Bayarnya pakai voucher. Gitu pastinya. Ini Yowis. Thank you Pak Dek. Kurang. Ini bukan free handle. Free tanaman apa maksudnya? Bonus tanaman. Nih, itu kering aja di belakang-belakang ya kan. Lumayan tambah-tambah bu, di konten Pak. Banyak yang banyak. Dibayari kowe bae ya. Nah, gitu. Pasti semua itu. Saya kasih game city bae duit. Ya tak 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 bae lah. Beri tepuk tangan dulu ya. Boleh enggak? Ya.
Eh, pokoknya tot ki Mbah Wanto iki. Mentang-mentang di voucher tot ki ya rutuk apa iki, Mbah? Nggih. Voucherku 250.000 totale. Oh, banyak ini. Mau beli apa, Mbah? Beli purel. Woi, mantap. Ini pengawalnya Mbah Wanto ini. Ini biar gak ngisro medem cubung lah. Tobat nanti ngomong-ngomong ngedon cubung ini. Tarman pemadeng lah, melas lah. Om. Kenal lagi Mbah Wanto. Mati Om. Sing paling apik sing ndi ki Om? Nah, ini kita ada jenis bawor, jenis hitam sama musang king ya. Musang king sing ndi, duri hitam sing ndi, Jal? Untuk musang king. Nah, itu kok gedenge. Jadi daunnya beda. Musang king. Musang samping ini, Pak. Yang duri hitam ada. Ada yang duri hitam ada juga, Pak. Mana, Om? Ada durinya hitam ya? Ujung durinya, Pak. Ujung durinya. Kan ini belum ada durinya, Mas. Nanti, Pak. Apa jamin duri hitam itu, Om? Enggak jaminan, Pak. Terus bedanya sing anu di stek telu karo stek siji kan kok piye iki? Kalau untuk bedanya kalau kaki tiga main ini kita gede-gede. Nah, ini ciri khas dari bawor biasanya, Pak. Oh. Jadi juga untuk kita jenis yang lain juga mengikuti kadang. Nah, ini keunggulannya dia pertumbuhannya kan lebih cepat. Karena kan yang nyari makan tiga orang, oh, tiga gitu. Kaki gitu, Pak. Nah, dibanding yang satu dan apabila ada yang busuk atau ini masih ada dua kaki. Jadi mana ya? Kalau duri hitam kan lagi satu lebih mahal. Kita ini lagi promo, Pak. Jadi yang normalnya biasanya 220.000. Kita lagi ada 20.000. Iya. 20.000 per orang. Iya. Wah, curah kowe vouchermu. Itu memang. Oh, ya dipas kene. Nah, ning sing iki. Nah, ini bawor kita masih 200-an. 200.000. Itu yang promo juga ada itu 20.000. Nah, ada yang promo. Yang promo ada 20.000. Nah, ini untuk montong kita 50.000 nanti diskon 20%. Yang ini tetap 200.000 ini. 200 tapi diskon 20%. 1 2 3 ini, Om. Iya, Pak. Mati segi kowe. Bayare piro kowe? Kok bayar mung free? Lah iya go free, lah iya lah. Ya yen dikocok 200.000 bae. Cocok. Iki 200.000 iki voucher kira mesti. Iki kira 200.000. Nek nang kowe jaduk tok nang kowe ngemis iki. Kebunku ngosong. Iki wong ora wis terus. Ini untuk ditukernya di sana ya, Pak. Iya. Itu dari panitia. Dari panitia. Nang lembune ya kita bubarna temenan iki panitia. Wah, iki ngisor iki Mbah Wanto mulai iki. Mulai iki. Kan jenengan takon nari panitia nyu duwe panitia resmi iki. Oh, bebas katanya sampai jin-jin juga gratis ya, Mbah. Hmm. Wah. Mulai ini Mbah Wanto ini. Mbah Wanto dueng ya. Iya. Saya sering lihat di itu, Pak. Iya. Terima kasih, Om. Itu wah. Yo, bingung ini. Kita belum konfirmasi. Tahu ya, Pak ya. Iya. Gini. Kawus kowe, Mbah. Kawus kowe. Tenang, nyung. Tahu apa sih? Bar ngene ngelih mangan ngene kowe mesti. Ning maning iki. Mantap. Rusak wahanan ketekan Mbah Goeng. Lawot. Berapa ya, Pak ya? Ojo aja gede berapa ya? Ya tanya saja wahanan panitia taunya jelas mau pun maju. Kita harus jaluk papat mau kok? Si jiwa lah itu free satu sih. Oh free satu toh? Iya. Lah aku udah dapat? Orang. Wah oh, ya wes. Soalnya orang jiwa, orang jaluk yang mau ke rumah dia. Wah aku nanti tak nyetak dia wes nggak kayak tak jaluk apa? Halo Pak. Ini dari panitia itu ada voucher belanja. Itu nilainya berapa ya Pak? Atau seperti apa kita belum tahu. 250.000 ya Mas. Nilainya belum tahu. Nah ini Mbah Wanto Gueng. Nah ini yang mau ngambil tanamannya. Ini kan pakainya voucher ya, Pak. Masuk. Nah ini gimana ya, Pak? Ya, Pak.
Oh, bisa-bisanya yang berarti sebagai voucher palsu. Palsu, iya. Kok rotes lo kok Rio ini? Ngomong karo Rio, boleh gue? Ah, coba dibilangin ke Pak Rionya coba ya, Pak. Wah, ini bakal ngamuk-ngamuk ini, Mbak Wanto, kalau nggak dapat ini. Bisa mendem cukup di sini, nih. Ya, lembaran voucher belanja gitu, kan. Cuman nggak ada nominanya berapa, dan kita juga maksudnya belum tahu nominanya di mana. Bisa ditanyakan dulu, Pak, ya? Biar ditanyakan dulu, ya? Nah, kita juga belum konfirmasinya. Boleh kita tak ngomong ke Rio di situ, Pak, ya? Bel di situ, Rio. Kalau dari kemarin sih perjanjiannya kan dari untuk panitia, Teh. Ko Rio ini, lagi. Tak video kali. Wah sibuk ya. Oke lah di telepon. Halo. Ya, ini Mbah Wanto mulai ngisro di depan ini minta free tanaman yang tambu lampot seharga 1 juta ya, gimana? Sudah gundul murah 1 juta gitu, harga 20.000. Oh, 20.000 apa? Ping telu. Ini Kak ngeyel di ini bawa voucher free tanaman ini mintanya tambu lampot yang 1 juta di depan. Gimana? Bayar 25, berarti bayar 25 kekurangannya. Jadi hitungannya Mbak Wanto punya uang 25.000. Kalau dia beli yang 1 juta berarti dia harus nomboi kekurangannya. Ini free tanaman judulnya, tapi mintanya yang tambu lampot 1 juta. Tanaman apa? Silansi ganja. Kano, apa ini durian montong yang di drum? Ngapur orang nanti drum kok gawe-gawe. Kok gawe-gawe. Ngapur dewe, Mbah. Ki njeluk sing cilik wae lho, gede-gede kok ora macam-macam kok. Ora usah gawe masalah di mumet kae wong e. Lah mumet ngurusi pesta, ngurusi edukasi satwa animal malah mbok kisrono kene. Ki duwe nang karo sing bakule kowe. Ya. Ini dari Tribunnya, ini Mbak Wanto itu kan masuk ngasih voucher Pak, minta tanaman itu Wanto yang kemarin ini yang ini ada yang 50.000. Oh, itu free tanaman. Oh, ini ada namanya free tanaman ya untuk, tapi ini ada atasnya tilang dan tilang dari Novinka Nurseri ya, itu mungkin distanya dia ya. Oh gitu Pak Wanto, mohon maaf Pak, ini orang bisa ngejauh tangannya berarti? Ya bisa, tapi yang ini ada nilainya itu Pak. Yang ini oh, sing-sing dikasih dana ke, wah tanpa yang, jingat ya, nanti ke ini Pak, yang ini kalau yang ini boleh, nanti misalkan yang nambahin duitnya, yus mudeng lagi free, kebri-bagi free Mas Ude ini ke, apa stand-nya ini Lovinka Nurseri. Nang di kenggone. Salah alamat kowe iki, Jo, Pak Jo. Oh, di jero ya. Untung baru tekarung ya, Bung. Oh iya ini. Ini di tanaman apa ini tempatnya? Nah, kita nah, ini. sana bawa toh. Maju sana, ben ketok. Nah, kita dari toko Trubus, Pak. Nah, oh, kita Trubus Sentra. Sentra. Nah, ini lho karo iklan. Toko Trubus itu sentra pertanian lah. Kita motonya solusi tanaman buah Anda. Jadi yang mengenai tanaman buah, misalkan kayak pupuk-pupuk, bibit dan lain-lain bisa datang ke toko kami. Kita beralamat di Jalan Godian KM 5 Pasar Tlogorejo.
kan jalan kamarnya emang anak, masih jalan kamarnya emang nyong kan lagi event disini iya, iya. Lah aku yang ngerti Mbak Wanto ternyata Mbak Wanto salah alamat. Masalah ada tanaman buah, misalnya kurang subur atau misalkan belum berbuah, ganti tanaman. Nah, kita solusinya, kita akan kasih solusinya. Bisa untuk kasih pupuk, tanaman. Bisa ya, misalkan tuh tanaman yang kurang bagus, ganti aja. Oh, ganti aja. Pertama di toko kami. Kita jaminan berkualitas. Jaminan berkualitas. Tanamannya berkualitas. Jadi saya cekap kawan gulai kan. Ya wes, ayo wes. Ya wes lah dijalke. Dijalke. Sudah tuku ora. Ora sidak lah. Ora sidak. Ya wes. Itu ada yang 25 ribuan. Ini ternyata Mbak Wanto yang ngisro di sini ngosak asik tanaman wes ngono ya, tetap semangat dan salam lestari pol konon Mbah Wanto wat gune pol. Kesan-kesannya menarik soalnya banyak apa, ada tanaman, ada hewan-hewannya lucu-lucu, ada kucing, ada anjing, ada kambing juga ada di sini. Wah, mantap. Lengkap. Terus ada ular, primata, terus apa, biawak juga ada, tikus juga ada, semua lengkap. Cocok gedolan nggo mompong. Iya. Silakan datang ke sini, ke Jogja City Mall. Pameranannya Expo. Planimal Expo. Tanggal 28 sampai 5 Desember. Silakan berkunjung ke Jogja City Mall. Iya.